Anda kembali bersama kami dalam Manyu Sore. Pemirsa, pelaku pembunuhan berencana yang dilatar belakangi cinta segitiga diamankan Polsek Pondok Gede. Dari pengakuan pelaku, dirinya tega menghabisi nyawa korban karena kesal dan cemburu. BS siang tadi dibekuk petugas reskrim Polsek Pondok Gede. Pria berusia 25 tahun ini terbukti telah melakukan pembunuhan berencana terhadap mantan kekasihnya. Pelaku tega menghabisi nyawa korban dengan 47 kali tusukan lantaran kesal terhadap korban yang dianggap telah merebut pacarnya. Sebelumnya, pelaku pernah SMS korban untuk mengajak berkelahi, namun SMS pelaku tidak ditanggapi. Saya ajak bertemu, bicara baik-baik, dia menjanjikan ya, ternyata tidak datang, saya tunggu lama. Saya telepon, saya ajak, kita berantem aja. Dia cuma ketawa dan WA saya diblokir. Saya merasa dia meremehkan saya. Tapi abang kesal juga ya? Iya. Cemburu juga, cemburu. Cemburu ditambah kesal.